Hai guys, selamat pagi dari Australia. Dan kemarin aku ke festival tulip dan aku beli tulip warna merah dan putih. Dan aku mau lihat berapa lama bunga ini bertahan, mulai dari sekarang aku beli sampai nanti dia redup. Dan ini hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Good morning, my beautiful flower. Oh my god, so beautiful. Tiap hari aku liatin ini setelah aku beli. Ya ampun, cantiknya bunga tulip. Hari kelima. Hari keenam. Hari ketujuh. Hari kedelapan. Hari ke-9. Hari ke-10. Selamat pagi dari Australia. Dan ini bunga aku guys, bunga tulip. Jadi kemarin panas, jadi dia melengkung gitu, jadi pagi ini dan bunganya mekar kemarin sore dan layu karena kepanasan, tapi karena hari ini sejuk dia naik lagi guys. Ini akibat kepanasan kemarin tuh, jadi dia rusak gitu. Jadi kalau kalian punya bunga tulip, mereka nggak suka panas, mereka suka sejuk kayak gini nih. Dan kalau kalian lihat perkiraan cuaca panas, kalian harus umpetin gitu. Hari ke-12. Selamat pagi dari Australia. Wow, bunga tulip aku guys, aku beli udah 2 minggu. Dan pas aku beli itu dia udah berbunga. Dan ini udah 2 minggu dan masih cantik banget, ya ampun. Jadi kalau kalian punya bunga tulip, dia bisa mekar selama 2 minggu. Dan ini masih cantik banget. Dan masih utuh. Kemarin ini belum nampak ini yang putih. Yang kelihatan kemarin putih 1 dan setelah 2 minggu jadi 3. Ini memang udah 3, dia kelihatan minggu pertama, bukan minggu pertama, hari pertama aku beli dan sekarang masih utuh dan cantik, guys. Wow. Amazing bunga tulip. Hari ke-14.
Hari ke-15. Hai guys, selamat siang dari Australia. Dan siang-siang gini ternyata bunga tulip itu mekar guys. Tapi jangan terlalu panas banget. Dan ini panasnya pas banget, jadi dia mekar kayak gitu. Tapi tadi pagi aku lihat dia kuncup gitu, dan entar sore dia kuncup lagi. Dan aku ada punya dua warna, ini warna putih dan wangi banget. Ketika mekar kayak gini, wangi bunga tulip guys. Dan kalau dia terlalu panas, jadi panasnya terik, bunga tulip itu nggak suka ya. Jadi ini kemarin panasnya itu terlalu terik, membuat dia rusak. Dan ini kelihatan dia rusak, dan dia nggak bisa pulih lagi. Dan ini udah mekar lebih dari 2 minggu, dan sebentar lagi sepertinya ini udah mau gugur gitu guys. Dan iya, dan ini cantik banget bunga tulipnya. Wow, suka banget. Ini bunga tulip aku jatuh guys tuh. Makan sama ini. Why not? No. Why you naughty? No, don't eat my tulips. Hah? Aku beli mahal-mahal tulip, kalian makan. And now pupu sayang. You naughty. Okay. Bye-bye. Bye-bye, God. Hari ke-18. Hari ke-19. Good morning Australia. Bunga tulip aku yang putih masih berseri, dan yang merah udah kaput. Udah sekitar 2 minggu lebih ya. Dan ini surprise banget aku, bunga tulipnya bisa mekar selama itu. Ini bunga tulip aku tinggal sebiji guys. Padahal yang putih kemarin masih ada 2, tapi gara-gara angin kencang dari atas meja sana jatuh ke sini, dan bunganya itu putus 2, dan aku taruh di itu sih, di gelas. Dan yang merah udah berakhir, ini yang merah dimakan kambing. Pity my tulip, berakhir, yang merah berakhir dimakan kambing, yang putih berakhir diterjang angin kencang, tinggal sebiji. Tapi aku berharap tahun depan dia mekar lagi. Ya, tulips.